Jadi untuk laut yang agak jauh kedengaran. Dengar. Di laut yang agak jauh ini luas nih. Sambil putih. Terus di ini aja dikit ya, di sini. Satu lihat nih. Satu. Ya ya, yuk. Kelihatan gini. Baik. Jadi ini banyak ujung-ujungnya ya. Dekat-dekat lagi. Jadi nggak perlu ditekan ya, ini untuk laut yang jauh. Awan yang sini ini ada dasarnya nih kayak gini, jadi kita bikin di atasnya tinggal ya. Ini juga ada di sini. Kiri kanan ya. kalau untuk awan itu ya main karakter aja. Kalau lomba mewarnai katanya awan cucuk. Awan cucuk ya. Andalan. Kalau kurang putih kita tambah nih. Ya. Oke. Okay. Semoga bermanfaat. Bye bye. Ya. Bikin serat ulin, kayu ulin khas Kalimantan. Nah, ini. Jadi biasanya ada bekas-bekas gergaji ya, diencerin. Warna dasarnya itu ada ungu, ada merah, kuning,
hitam putih. Jadi mungkin ada yang melengkung-lengkung ya gini. Ada juga yang agak ke coklat-coklatan. Nah, setelah itu kita nanti garis. Setelah digaris sudah kelihatan karakter kayunya ya. Nah, ini ada garis pensil ya, garis bantu pensil. Nah, nanti kita bikin lagi cara-cara buat serat kayu ulin. Jadi batas di pensil ini kita garis-garis ini ya. Kalau di atasnya mungkin agak kecoklatan. Bisa garis-garis gitu bisa. Dari garis lagi. Nah, setelah itu kita pertebal garisnya. Nah, setelah itu kita garis, ini ada garis bantu, jadi agak putus-putus ya. Karena ini udah jauh, ada yang gelap. Mengakali tulang tembok dengan membuat pohon. Ini juga tulangnya yang di tengah. Tadi di sana palem, di sini kita buat pohon ya, pohon sejenis mangga.
atau yang lebih lurus. Untuk kesan bulat pohonnya ini kita di lantai kita tambahin di sini ya, bundar. Jadi kalau jauh akan bulat nanti pengambilannya dari sini. Cara membuat ini karat, ini asli. Jadi kita ikutin nih, biar aja netes nih ya. Ini kelihatan warnanya ya. Jadi biasanya yang suka berkarat ciri-ciri sini ya. Sini, jadi kita anggap di sini ada pakunya ya, di tengah dia. Jadi warna masih sama-sama. Ya, untuk kamuflase. Dengan ya. Yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Ini juga biasanya yang karat-karat ini tinggal